Selamat malam teman-teman semua. Kali ini kita akan review cara trading kripto di aplikasi toko kripto ya teman-teman. Pertama-tama mari kita buka aplikasinya. Ini dia aplikasinya ya teman-teman, aplikasi toko kripto ya teman-teman. Kita buka aplikasinya, kita lihat fitur-fiturnya ya teman-teman. Beranda, ini pasar marketnya, ini tempat tradingnya teman-teman. Nah ini dompet walletnya ya teman-teman. Kita lihat di market pasarnya teman-teman, di fiat ada koin doge harganya Rp2.041, ETH di harga 56.51.000 ya teman-teman, 56 juta teman-teman ETH. Solana di harga 2.267.500. USDT 16.541 rupiah. Ini ada koin kripto TKO teman-teman. Koin kripto TKO ini adalah koin andalan dari toko kripto ya teman-teman. Ini koin andalan dari market toko kripto ya teman-teman. TKO namanya, dengan harga 5.854. TKO kita klik, kita lihat grafiknya teman-teman. Grafik dari koin TKO dari harga tertingginya 7.650, sekarang lagi turun di harga 5.854 teman-teman. Koin TKO dari toko kripto ini sekarang lagi banyak mengadakan trading, turnamen trading teman-teman. Jadi kalau yang paling banyak nominal tradingnya, dia akan mendapatkan hadiah teman-teman, hadiah dari toko kripto. Jadi bagi teman-teman yang mau ikut turnamen trading koin TKO di toko kripto, bisa mendaftar teman-teman. Harga terendah 5.851. Harga tertinggi 7.650. Kita akan coba tradingkan koin TKO nih ya teman-teman. Kita coba trading di koin TKO nih, kita klik beli. Limit harga 5.850, kita klik yang jumlah TKO nya teman-teman. Kita coba klik 4 23 400,
klik 4,1 23.900. Coba klik 4,2 25.724.500. Nah, kita akan coba tradingkan koin TKO nih ya teman-teman, di jumlah 4,2 dengan harga sekarang 5.850 ya teman-teman. Totalnya 24.573. Kita klik beli ya teman-teman. Beli TKO. Berhasil. Kita cek lagi, ada notifikasi masuk teman-teman. Berhasil membeli TKO IDR harga 5.850. Jumlah total 4,2 ya teman-teman. Kita cek di beranda, kita lihat di dompet. Di dompet IDR 25, kita lihat tersedia 25 dalam pesanan masih pending teman-teman. Kita klik, klik kembali, kita lihat di instan tersedia Rp428. Saldo yang tersisa ya teman-teman. Kita lihat di TKO. TKO di dompet 4,2. 4,2. IDR 428. Ripple 2,7. Berarti sudah masuk teman-teman. Koin TKO yang baru kita beli sudah berhasil dan sudah masuk di dompet kita nih teman-teman. Jumlahnya 4,2 dengan rupiah 24.627. Coba kita cek TKO total 4,2 dengan rupiah 24.567. Status berhasil teman-teman. Sudah berhasil dia teman-teman. Kembali poin TKO 4,2, SRP Ripple 2,7, Doge 0,9, IDR tinggal 428, Zilliqa kita ada 0,6. Itulah teman-teman cara trading jual beli koin kripto di toko kripto ya teman-teman. Semoga review kita kali ini bisa bermanfaat buat kita semua dalam belajar trading kripto di aplikasi toko kripto. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Selamat malam. Salam cuan.